Dek, Apa, Bang? kamu udah punya pasangan hidup? Belum, Bang. Emangnya kenapa, Bang? Carilah pasangan hidup yang jauh lebih tua darimu ya, Dek. Kok gitu sih, Bang? Karena di saat kecantikanmu mulai pudar, dia juga sudah mulai kabur penglihatannya. Pret. Tahu nggak sih bedanya kamu sama kolam renang? Aku sama kolam renang? Apa tuh? Kalau kolam renang swimming pool. Terus kalau aku? I love you pool. Cile, kata-katamu membuat aku kanker. Kok bisa kanker, Pret? Kantong kering. Ada-ada saja kamu, Pret. Gel, tahu nggak bedanya kamu sama pistol? Sama-sama bisa nembak. Salah. Apa dong? Kalau pistol, dimasukin pelor. Kalau aku? Kalau kamu, ya mikir sendiri aja, Gel. Awas kau, Pret. Jangan aneh-aneh jawabanmu. Coba aku tanya penonton. Apa bedanya aku sama pistol? Kalau pistol dimasukin pelor terus kalau aku. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu 1000 orang yang datang saat kamu senang. Jadi kalau lagi punya uang, semuanya ngaku teman, betul? Hai Opa, aku ada pertanyaan buat kamu. Oke, apa itu Mbak? Tomorrow itu artinya apa? Artinya besok. Aku mau jawabannya sekarang. Artinya besok Mbak. Kenapa harus besok Opa? Kan aku jawab tadi, artinya besok Mbak. Tomorrow itu artinya besok, ya? Bilang aja kalau kamu enggak bisa jawab. Macam mana mau ngomong sama kau Mbak? Kan udah ku jawab tadi pertanyaan kau. Kau minta pertanyakan, udah ku jawabkan. Apalagi, memang betul-betul kampret betul lah kau nih Mbak. Ternyata kadal gurun enggak bisa jawab. Selingkuh itu dilakukan sama orang-orang yang mampu. Mampu berbohong, mampu bersilat lidah, dan yang paling penting, mampu berakting. Eng, aku pulang dulu ya. Hati-hati. Suwon, wek mena. Hei, Mbak. Apa kadal? Ah, inilah kau. Belum apa-apa dan nyerang kau. Ada apa rupanya? Gini Mbak, aku mau nanya sama kau, kau bisa bahasa Jawa nggak? Ya isolah aku. Wis, mantap. Oke ya, kita coba ya. Oke, siap. Bahasa Jawanya mau kemana? Arak nandi. Bahasa Jawanya apa kabar? Iye kabare. Wis, mantap juga kau ya. Bahasa Jawanya nggak punya duit? Kue harus kerjo. Cewek zaman sekarang pada matre, pada gak mau diajak hidup susah. Hei, laki, mikir. Jangankan anak gadis, perawan, atau janda kembang. Tua bangka juga mikir kalau mau diajak hidup susah. Ya kagak mau lah. Lu salah kalau ngomong kayak begitu. Harusnya lu tuh ngomong. Mari kita berjuang bersama. Gua yakin pada mau. Lu belum apa-apa udah bilang mau ngajak hidup susah. Ya males lah kita mundur. Belum apa-apa udah susah ya mundur. Bagaimana aku bisa cemburu, sedangkan susu pacarmu tidak sebesar susuku. Aduh, ganteng seleranya. Mundur lonteh, sainganmu berat. Mah, mah, mau tanya, apa benar kalau kita kerja jadi cleaning service di rumah sakit, lama-lama bakalan diangkat jadi dokter? Iya benar, yang penting tekun dan sabar aja. Tetangga saya juga kan kerja di kamar jenazah. Dan sekarang dia udah diangkat jadi jenazah. Kamu orang apa? Kamu nanya. Kamu orang apa? Orang gila. Gila apa? Gila sama kamu. Wow. Label. Masih mau kemana?
Udah di sini aja, jangan kemana-mana. Loh, mbaknya ini siapa? Kok ngelarang saya pergi itu, emang mbaknya siapa? Aku tadi tuh telepon sama suamiku. Suamiku tak suruh jemput aku di sini. Suamiku kan nggak tahu di mana aku. Jadi tak kasih patokan. Ada pohon pisang, di bawahnya ada mas-mas makan nasi bungkus, tatoan, motornya merah. Lah kalau masnya pergi, patokannya nanti siapa? Nah, terus kalau misalnya suamiku nyasar gimana? Aku gimana? Masnya mau tanggung jawab pon deh? Mbak, tak kasih tahu ya. Di mana-mana itu yang dijadikan patokan itu benda mati, bukan benda hidup. Lah saya ini benda hidup ya. Masa mau dijadikan patokan? Kan tadi masnya bilang kalau patokannya tuh harusnya benda mati. Nah, masnya itu kan benda hidup, makanya masnya mau tak matiin biar bisa jadi patokan. Mbaknya itu siapa tuh kok semena-mena aja sama orang lain itu loh? Aku enggak semena-mena, aku tuh minta tolong, Mas. Ya minta tolong tapi jangan semena-mena kayak gitu. Nah, mau apa, Ndak? Kamu main HP terus dari tadi. Aku boleh minta sesuatu enggak? Apa? Aku taruh HP aku, kamu juga taruh HP kamu deh. Aku taruh nih. Iya, karena aku rindu mata yang saling menatap, bukan jari yang saling mengetik. Iya. Ini kafe aku nih, kamu iya, mau? Iya, bagus banget. Terus bagus ya? Minumannya enak lagi. Iya, yang bagus itu bukan desainnya, karena di sini ada kamu. Iya. Kamu suka olahraga juga? Aku suka olahraga. Oh ya, suka apa? Aku suka olahraganya, aku atletik. Oh, atletik? Lari, lompat, sama lempar. Oh. Lari, sejauh-jauhnya aku berlari, kamu yang akan jadi garis finishnya. Percuma dong kalau kerja nggak pernah makan enak. Percuma dong kalau kerja nggak pernah ngerasakan makanan-makanan yang kau suka. Kasian deh, uang nggak dibawa mati sayang. Nikmatin uangmu, hasil jerih keringatmu. Kau nikmatkan uang kau untuk makan enak. Halo guys. Halo bocil. Aku mau tanya guys. Mau tanya apa cil? Monyet itu sukanya makan apa sih, Gal? Monyet sukanya makan KFC, McD, pecel, dan nasi goreng. Waduh, itu monyet apa, Gal? Itu monyet gaul. Ciri-ciri monyet gaul itu seperti apa sih, Gal? Ciri-cirinya seperti yang sedang nonton video ini. Kau kan tahu kalau aku tuh lebih suka sama cewek yang alami, natural, apa adanya. Alami, natural, apa adanya. Biji mata kau aja keluar kalau nengok cewek seksi, cantik, ya kan, memekat dia. Kalau itu kan sifat alami laki-laki, Bu. Nah kan, beda kali ya ucapan kau sama perlakuanmu. Bercanda, Bun, bercanda, maaf ya, Bun. Bercanda. Maaf lah. Bercanda tuh jangan nyakitin perasaan, Bang. Jangan nyakitin hati, Bang. Hati ini bukan sepatu yang bisa kau injak-injak. Toko. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi.